Saat ini saya berada di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, di mana sedang berlangsungnya operasi justisi protokol kesehatan oleh petugas gabungan terhadap pelanggar yang kedapatan tidak mengikuti protokol kesehatan, terutama tidak menggunakan masker. Adapun bagi pelanggar yang terjaring oleh petugas akan dibawa ke posko persidangan yang telah disediakan dan akan diberi hukuman oleh majelis hakim berupa sanksi sosial ataupun sanksi pembayaran denda. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar operasi justisi protokol kesehatan pada Rabu pagi di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Dalam razia ini, para petugas menghentikan masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker ataupun menggunakan masker tetapi tidak sempurna seperti dikenakan di daerah dagu. Adapun bagi pelanggar yang terjaring oleh petugas akan dibawa ke posko persidangan dan akan dijatuhkan hukuman oleh majelis hakim berupa sanksi sosial ataupun sanksi pembayaran denda. Kota Jakarta Utara dan Bapak Hakim 502 Jakarta Utara melaksanakan penegakan hukum berupa tindakan operasi justisi terhadap pelanggar atau masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker ataupun yang menggunakan masker tetapi tidak sempurna. Ada yang ditaruh di bawah dagu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menindak juga kendaraan yang melebihi kapasitas dari 50%. Nah, di sini saya jelaskan, kita sudah menyiapkan tempat untuk sidang di tempat. Dan perangkat-perangkatnya sudah ada dari Satpol PP, kemudian dari Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan dari pengadilan sebagai hakim pada saat nanti sidangnya. Kemudian denda yang akan dikenakan kepada para pelanggar ini khusus untuk pengguna atau tidak menggunakan masker mulai dari Rp150.000 hingga yang tertinggi Rp250.000. Sedangkan untuk kendaraan angkutan umum atau barang yang melebihi kapasitas dari 50%, kita akan kenakan denda sesuai dengan pergub sebesar Rp50.000. Mekanisme nanti seperti apa, Pak? Mereka nanti langsung dibawa ke tempat sidang atau seperti apa? Dari Jakarta, Mega dan Ariel, Tribrata TV, salam Tribrata.